Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sana juga. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'ad. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini Jumat-Jumat dibacakan khatib. Tidak sah khutbah Jumat bila khatib tidak membaca ayat ini, dan rasa-rasanya ayat ini tidak masuk akal. Jangan kamu mati, berarti mati kamu yang ngatur. Jangan kamu mati, berarti mati mau-maumu. Mati itu tidak mau atau mau, pasti mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, ustaz mati. Senangnya semua mati. Berarti yang jadi masalah bukan mati, yang jadi masalah illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan beragama Islam. Berarti ada orang Islam tapi matinya kafir. Siapa mereka? Contoh, jangan marah. Sabung ayam. Ada juga di sini. Beling-beling. Didapat sama polisi. Dikejar sama polisi. Jangan lari, masih lari. Polisi tidak bisa kejar. Kenapa? Polisinya besar perutnya. Ada juga polisi besar perutnya. Ada juga, kurang latihan ini. Kalau polisi besar perutnya tidak nyambung, kalau ustaz besar perut ya memang jarang olahraga. Jangan lari, masih lari. Terpaksa polisi tembak ke langit. Masih lari, tembak dua kali. Masih lari, tembak tiga kali. Masih lari, terpaksa dilumpuhkan. Tembak kakinya. Duh! Kakinya ditembak, kepalanya dikena. Saya tanya teman yang polisi, "Wei bos, bagaimana caranya kakinya ketombak, kenapa kepalanya kena?" Dia bilang, "Soalnya waktu ditembak dia jongkok." Ah, kena kau. Ini polisi Pelem India, bukan polisi Indonesia. Polisi Indonesia super hebat. Bu, jangan musuh polisi. Kira-kira ibu enak hidupnya kalau tidak ada polisi di Indonesia? Hah? Rumah dirampok, anak gadis diperkosa, suami dibunuh, harta dijarah semuanya, habis semua isi toko. Ibu tahu pelakunya, ibu hafal mukanya. Datang ke kantor polisi, tolong Pak Polisi, kejar orangnya, ini pelakunya, ini fotonya, ini videonya, tangkap orangnya. Apa kata polisi? Mohon maaf, baru saja polisi bubar. Apa? Makanya ya musuh polisi. Anak muda, kalau hitormu siapa kau cari? Kecil. Siapa kau cari? Polisi. Saya pergi macet mobil, tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Baca Yasin dua kali, sudah hatam. Tidak, goyang-goyang. Begitu datang polisi lalu lintas, selesai. Ini acara kita lancar malam ini. Ayo, siapa punya tugas? Polisi. Makanya jangan musuh polisi. Pun kalau ada polisi minta-minta uang di jalan, biar anak SMP diminta juga. Kau melanggar, kau dah lihat di rambu-rambu. Saya lihat, Pak. Kenapa kau melanggar? Saya tidak lihat apa-apa.
dilanggar saya, Bapak sembunyi di tikungan. Ini polisi film India. Ya, polisi Indonesia bagus, ya, polisi Indonesia ya. Wakala idan. Nah, siapa lagi yang bisa mati dalam keadaan kafir? Siapa? Hubbi aklil haram. Mereka yang suka makan-makan haram. Siapa mereka? Mereka kalau pilkada menerima uang sogok. Nah, mereka terima uang sogok. Wane piro. Nah, termasuk anggota DPR yang terpilih karena nyogok. Selama dia makan uangnya, selama itu dia makan uang haram. Ada anggota DPR begitu di sini? Ada? Ada? Kau salah, kenapa kau pilih dong? Kau larang menyogok, tapi kau terima. Ya. Termasuk PNS yang kerja gara-gara nyogok. Selama dia terima uangnya, selama itu dia makan uang haram. Kenapa? Karena dia bekerja diawali dengan sogok, termasuk uang pensiunnya. Jangan heran ketika dia masuk pegawai dia nyogok, pensiun tak pernah berhenti penyakit keluar masuk rumah sakit. Kenapa? Uang yang membentuk darah dagingnya uang-uang haram. Jangan nyok untuk jadi pegawai. Apa itu hebatnya pegawai negeri? Nah, ini gaspol atau rem-rem? Nah, gaspol. Gaspol. Tapi ibu-ibu hati-hati duduk. Jangan duduk terbuka begini. Biar rapat-rapat sedikit. Ya. Bisa mati, saudaraku adik-adik remaja, bangsa Aceh ini, ya, kalau kalian mau kerja tidak harus jadi pegawai negeri, apalagi sampai nyogok, apalagi jadi anggota DPR, jadi tentara, polisi karena nyogok, demi Allah, yang kau kerjakan hanya di dunia, paling lama kau bisa kerja 20-30 tahun, setelah itu kau pensiun masuk tanah, maka sisa hidup-hidupmu akan sengsara selama-lamanya. Ayo. Ada yang bilang anak mahasiswaku sekarang, Ustaz susah kalau mau jadi pegawai tidak D3. Kenapa bisa? Dia bilang bisa, orang tidak bisa kondana nyogok. Saya jadi pegawai tidak nyogok. Apa hebatnya pegawai negeri? Mana ada pegawai negeri tidak ada utangnya di koperasi? Pegawai negeri itu tanya itu pegawai negeri. Tanggal 1 sampai tanggal 10 makannya apa? Sari laut. Tanggal 11 sampai 20 turun sedikit, sari mie. 21 sampai 30 sari don. Kau sakit kepala, habis uang cicilan belum lunas. Kenapa tahu Ustaz? Ya karena saya begitu. Saya pegawai negeri. Ya, Ustaz berapa gajinya? Wow, 7 koma. Hebat. Maksudnya tanggal 7 sudah koma. Wa qalaidan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan. Karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuh kalian bukan polisi. Musuh kalian bukan pemerintah. Musuh kalian bukan ulama. Musuh kalian bukan pejabat. Musuh kalian adalah setan. Di mana setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Kalau kita ibu bapak ketika mendengar undangan ceramah ini, datang di atas sana, bapak baca, setan goda, tidak usah kau datang, tidak usah kau datang, capek, tidak ada kursi, makan tidak ada, tidak usah kau datang, tidak usah datang, capek saja. Nah, itu setan yang menggoda bapak ini. Tapi alhamdulillah, bapak yang hadir di tempat ini,
dari Sabang sampai Merauke, dari belakang sampai ke belakang, barusan saya ceramah 4 penjuru. Wuih, untung tidak ada di atas. Mati saya kalau ada di atas. Masya Allah. Ya. Nah, maka Bapak Ibu yang datang di sini berhasil mengalahkan setan yang ada di rumah. Tapi apakah setelah Bapak Ibu datang di sini setan menyerah? Tidak, dia goda lagi kita. Enggak usah kedengar ceramah, enggak usah dengar ceramah. Pegang HP-mu, pegang HP-mu, pegang HP-mu. Maka orang yang pegang HP itu orang-orang yang kena godaan setan. Orang sudah ceramah masih sibuk. Ibu-ibu yang pegang HP selama saya ceramah, saya doakan suaminya kawin lagi. Amin. Oh, senangnya di bapak-bapak. Mau ganti istri tidak berani, pret. Ibu, simpan dulu HP, Ibu. Simpan dulu, simpan dulu. Sebentar lagi selfie-selfie, sebentar. Ini, saya ini kan rata-rata ibu-ibu. Tapi ibu-ibu yang sudah sakaratil maut. Orang lagi ceramah sibuk juga selfie-selfie ya. Ah, siapa lagi yang kena godaan setan di tempat ini? Siapa? Mereka yang datang pengajian dengan pacarnya. Bonceng cewek. Kenapa dekat-dekat sama cewek? Pacaran syar'i, pret. Ada pacaran syar'i. Hati-hati ibu-ibu, cewek-cewek yang dekat dengan cowok. Bisa jadi itu cowok adalah godaan setan. Ah, dengar ceramah sambil peluk-peluk. Beleng-beleng. Wa qala idzan, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik selawat. Suatu kali Nabi lagi duduk-duduk dengan malaikat Jibril. Tiba-tiba Nabi melihat ada malaikat 1 juta jari-jarinya. Ibu-ibu berapa jari-jarinya, Bu? Berapa? 10. Cacat dong. Karena ada kaki. 20. Ini malaikat 1 juta jari-jarinya. Nabi lalu bertanya kepada Jibril, wahai malaikat Jibril, malaikat apa itu? Banyak betul jari-jarinya. Jibril menjawab, itulah malaikat yang Allah tugaskan mencatat air ketika hujan. Lalu Nabi bertanya kepada malaikat ini, wahai malaikat, kau mampu mencatat air ketika hujan? Ya, ku catat yang jatuh di gunung, ku catat yang jatuh di darat, ku catat yang jatuh di laut, semua aku catat, tak setetes pun yang tidak aku catat, ya Muhammad. Lalu malaikat ini berkata, ya Muhammad, ada satu yang tidak bisa aku catat. Kenapa? Jumlahnya lebih banyak daripada air hujan, mengalahkan air ketika hujan, mengalahkan tetesan-tetesan air ketika hujan. Kata Nabi, apa gerangan ya malaikat? Apa itu? Kata malaikat ini, ketika umatmu berkumpul di lapangan pasar Bernun, lalu mereka berselawat bareng-bareng kepadamu, mau anak-anak sampai dewasa sampai kakek-kakek, mereka berselawat bareng-bareng kepadamu ya Muhammad, aku tidak bisa mencatat betapa banyak pahala yang Allah turunkan di tempat itu. Maka bapak-bapak, ketika bapak berkumpul seperti ini, perbanyak berselawat. Bapak tidak bisa memperbanyak amal dengan tahajud, tidak bisa memperbanyak amal dengan duha, tidak bisa memperbanyak amal dengan Senin Kamis, maka perbanyak amal ketika duduk dan tempat seperti ini, banyak-banyak berselawat. Kenapa? Pahala yang Allah turunkan lebih banyak nilainya daripada air hujan. Maka saya mau ajak berselawat ini. Bisa? Bisa? Kalau tadi kita dengar lagu yang cak 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 cak, nah, saya mau ajak kita berselawat. Bisa? Saya mau dengar ibu-ibu dulu. Yang merasa jenis kelamin laki-laki, diam. Kita dengar ini ibu-ibu ya, sambil perbaiki duduknya bu. Ya, ayo selawat bareng-bareng, yuk, yuk, ikuti saya. Salatullah, salamullah, ala toha, rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin.
Alhamdulillah. Terima kasih, Bu. Pak, ini bukan kencang. Ini namanya syahdu. Suara gini yang kasih nafsu kita laki-laki. Makanya ibu-ibu, terutama yang janda, kalau ditelepon sama suaminya orang, jangan mendayu-dayu. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana suaminya rada tergoda? Lagi di mana, Ibu? Di rumah aja, Pak. Lagi ngapain? Baring dong. Bagaimana suaminya rada tergoda? Yang kencang dong, tegas. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Lagi di mana? Di rumah. Lagi ngapain? Apa kau tanya-tanya? Ah, berhentilah dia telepon kau. Waalaikumsalam. Ada janda di sini? Ada? Ada duda? Ada? Ah, selesaikan urusanmu besok sebelum hari kiamat jemput. Ibu-ibu diam, kita dengar bapak-bapak. Ayo, ayo, saudaraku yang merasa jenis kelamin laki-laki, Allah menyediakan pahala yang sangat besar bagi mereka yang berselawat. Sambut selawat ini dengan meriah. Ayo, salatullah sana. Alhamdulillah ala toha lillah salatullah salamullah ala yasin. Mereka yang malu bersalawat tidak akan disaksikan oleh Rasulullah kelak. Ayo, jangan malu-malu salawat bareng-bareng semua, laki perempuan, anak muda, pejabat, non pejabat. Ayo bareng-bareng. Yuk, salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Alhamdulillah. Terima kasih bapak ibu, saudara-saudara sekalian. Teristimewa para pejabat yang hadir di tempat ini, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Bapak Kajati, Wakil Bupati, dan terkhusus yang mengundang saya, Wali Kota Kota Brenun, Bapak Haji Jamal. Ini wali kota yang tidak ada tanda bintangnya. Ya. Tapi semoga Bapak dicintai oleh Allah dan Rasulnya, karena selalu berusaha mendatangkan dakwah-dakwah di tempat ini. Saya pikir bapak ini calon bupati, ternyata bukan. Nah, baiklah ya. Karena sekarang susah mencari orang ikhlas. Susah mencari orang ikhlas sekarang. Biasa kalau banyak yang suka bantu-bantu masyarakat, orang ujung-ujungnya, oh caleg atau calon bupati. Ah, ternyata bapak bukan ya. Nggak tahulah besok-besok ya. Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Saya ulang, Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah Rasulullah lahir. Kemudian sama hari Senin, sama tanggalnya 12, sama bulannya Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah, Allah di aras panggil malaikat Jibril. Jibril, kau kesini dulu. Jibril, kau turun ke bumi, panggil tiga malaikat, Israel, Israfil, Mikail. Turun kau, jemput kekasihku Muhammad, cabut nyawanya dengan catatan tanya dulu. Masya Allah. Turun malaikat Jibril bersama tiga malaikat, Israel, Mikail, Israfil. Di langit ketujuh masih berempat, langit keenam masih berempat, sampai langit kedua masih berempat. Di langit pertama, malaikat Jibril berkata, malaikat pencabut nyawa, saya kan tidak bertugas, saya ini khusus membawa wahyu, saya tidak bertugas malam ini, kau aja yang turun. Kenapa? Sudahlah, kau aja yang kerja, saya tidak bekerja malam hari ini. Kata malaikat pencabut nyawa, tapi kan kau yang selama ini ketemu. Kau, saya tunggu aja kau di sini, kau turunlah. Turun tiga malaikat, Israel, Israfil, Mikail. Turun. Nabi lagi demam. Makanya saya agak cemas ini, karena saya juga demam sekarang. Tunggu ketuk.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Rasulullah. Fatimah buka pintu. Tidak ada orang Abah. Kata Rasulullah, sudah ada di sampingku. Lalu malaikat pencabut nyawa ini berkata, ya Muhammad, maafkan saya. Hari ini saya diperintah Allah untuk mencabut nyawamu dengan catatan kalau kau mau. Kalau kau mau saya cabut nyawamu hari ini. Kalau tidak mau ditunda sampai kau mau. Masya Allah. Kira-kira kalau bapak ibu ditanya apa jawabannya? Nah, kalau saya dasar, kau demam hari ini. Saya diperintah Allah cabut nyawamu hari ini. Menurutmu bagaimana? Tunggu dulu, belum sempat 2-3 istri. Apa jawaban Nabi? Ya, malaikat. Nabi-nabi seniorku setelah melaksanakan tugas, mereka menghadap kepada Allah. Hari ini pun saya sedia, silakan laksanakan tugasmu. Tapi ada yang aneh ini. Apa? Mana malaikat Jibril? Kok tidak ada malaikat Jibril? Malaikat pencabut nyawa, Jibril menunggu di langit pertama. Kata malaikat, kata Nabi, tolong kau panggil dulu. Tolong panggil, ada sesuatu yang saya mau tanyakan. Naiklah malaikat pencabut nyawa. Jibril, dia cari kau temanmu. Saya bilang memang kau ikut, kau banyak bicara juga. Kau turunlah. Turun malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu kalau ketemu dengan Nabi langsung muncul di depan Nabi seperti iklan di televisi. Wani piro. Ada kan iklan Wani piro ai, seperti itu langsung muncul malaikat Jibril. Lalu bertanyalah Nabi, ya Jibril, kalau hari ini saya harus menghadap kepada Allah, tolong beritahu saya berita gembira. Kata malaikat Jibril, ya Muhammad, seluruh malaikat yang pernah Allah ciptakan sekarang ngantri menunggu kamu. Apalagi Jibril, ya Muhammad, kalau ada dosa dan kesalahan yang pernah kau lakukan, Allah telah mengampuni dosa-dosamu sebelum engkau wafat. Alhamdulillah. Apalagi, ya Muhammad, seluruh nabi dan rasul dari Adam sampai Isa alaihi salam haram masuk surga sebelum engkau lebih dulu masuk ke dalamnya. Alhamdulillah, kata Nabi. Tapi Jibril, itu kan saya tidak cemas soal diriku. Yang aku cemaskan umatku yang ada di Berenun, umatku yang ada di Aceh. Saya tidak pikir soal diriku, bagaimana umatku setelah aku tinggalkan. Lalu Jibril berkata, baiklah kalau begitu saya tanya dulu kepada Allah. Naik lagi mereka Jibril, turun lalu memberi kabar gembira. Ya Muhammad, saya mendapat berita gembira dari Allah. Apa gerangan Jibril? Allah menyampaikan kepada aku, sampaikan kepada Muhammad, meskipun dia tidak berada di tengah-tengah umatnya, meskipun Muhammad sudah tidak berada di tengah-tengah umatnya, selama mereka berpegang kepada Quran. Saya ulang, kata Jibril, Muhammad kau tidak usah cemas. Selama umatmu berpegang kepada Quran Sunnah, selama itu umatmu akan aman sampai di akhirat, meskipun engkau sudah tidak di tengah-tengah mereka. Alhamdulillah. Lalu mundur malaikat Jibril, maju malaikat pencabut nyawa. Kata malaikat pencabut nyawa, Muhammad, maafkan saya harus melaksanakan tugas. Kata Nabi, silakan. Maju malaikat pencabut nyawa, dicabut rohnya Nabi. Perlahan-lahan keluar dari telapak kakinya roh Rasulullah, keluar meninggalkan betis sampai ke paha, menggigil seluruh tubuh Nabi, keluar keringat dari pelipis Nabi, keringat biji-biji di dahi Nabi. Lalu Jibril membelakang, dilihat oleh Nabi. Lalu Nabi bertanya, ya Jibril, kenapa kau palingkan wajahmu? Apa kau jijik melihat saya? Wahai Jibril, kenapa kau belakangi saya? Apa kau jijik melihat wajah saya? Kata Jibril, ya Muhammad, demi Allah dan Rasulnya yang menguasai langit dan bumi, saya tidak jijik melihat wajahmu. Saya tidak jijik melihat wajahmu sekarang ini. Tapi saya tidak tega melihat engkau menghadapi sakaratul maut. Lalu Nabi bersabda, ya Jibril, andai saja Allah tidak sayang kepadaku, maka saya akan rasakan betapa sakitnya sakaratul maut ini. Bapak ibu, Nabi yang pernah melakukan eksperimen, pertama kali melakukan percobaan sakitnya mati, Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman berkata,
Nabi Idris, mohon maaf, Nabi Idris alaihissalam berkata, "Ya Allah, saya merasakan bagaimana sakitnya Nabi." Allah perintahkan cabut nyawanya. Dicabut nyawanya Idris alaihissalam. Setelah itu beliau kumpulkan sahabat, saudara-saudara sekalian, Anda mau tahu sakitnya sakaratil maut? Ya, ya Rasulullah, sakitnya sakaratil maut, 1000 kali kita dikuliti hidup-hidup baru sama sakitnya sakaratil maut. Sudah kurang bateri. 1000 kali kita dikuliti hidup-hidup baru sama sakitnya sakaratil maut. Ada yang pernah dikuliti di sini? Ada? Idris alaihissalam pernah rasakan sakaratil maut lebih sakit kita dikuliti 1000 kali daripada sakaratil maut. Maka Nabi meneteskan keringat-keringat. Lalu Nabi bersabda, sakitnya sakaratil maut ini. Dengar doanya Nabi. Ya Allah, sakitnya sakaratil maut ini, jangan kau timpahkan kepada umatku, jangan kau berikan kepada umatku sakitnya sakaratil maut ini. Cukup saya saja merasakannya, ya Allah, jangan kau berikan kepada umatku. Bayangkan Pak, Nabi minta supaya sakitnya sakaratil maut tidak dikasih kepada kita. Nabi minta, ya Allah, seluruh sakitnya sakaratil maut kumpulkan kepadaku dan hanya saya saja yang merasakan sakitnya ini. Tapi ketahuilah saudara, satu golongan orang yang paling menderita menghadapi sakaratil maut, manusia yang paling sengsara menghadapi sakaratil maut, anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Coba kita lihat di tengah-tengah kita, Pak. Saya hormat kepada bapak ibu, ibu-ibu yang membawa anaknya masih balita, tega sampai tengah malam begini, rela dilakukan karena antara mau menidurkan anak dengan mau dengar ceramah. Insya Allah bapak ibu yang membawa anaknya dengar ceramah ini, Allah muliakan ibu. Kadangkala saya melihat ibu-ibu malu di tengah orang banyak, dia gendong anaknya, mau pulang enggak, mau pulang mau juga dengar ceramah, tinggal dengar ceramah anaknya menangis, tentu rasa malu, Pak. Kita pasti rasa malu ketika orang mendengar ceramah anak kita nangis. Tapi ini ibu tega, dia tanggung rasa malunya untuk apa? Karena ingin dengar ceramah dan mengabaikan karena sayangnya sama anak. Ibu-ibu seperti ini insya Allah dirindukan oleh surga. Maka demi Allah, anak yang durhaka kepada orang tuanya, jangankan masuk surga, baunya surga kau tidak akan dapat. Sayang seribu sayang, anak-anak kita sekarang lebih hormat sama pacarnya daripada ibunya. Lebih hormat kepada pacarnya daripada bapaknya. Kalau bapaknya tegur, nak, jangan kau keluar malam-malam, nak, tidak bagus anak gadis keluar malam-malam. Apa jawab anaknya? Ma, itu kan dulu. Dulu. Sekarang lain, milenial. Dongok. Sekali cowoknya, terserah abang aja deh. Hei, cewek. Cewek. Tidak akan berkah hidupmu kalau kau lebih hormat sama cowokmu daripada bapakmu. Kalau bapaknya mau jabat tangan, tidak dicium. Ibu-ibu pernah lihat anak-anak kita jabat tangan? Ibu-ibu sering anaknya jabat tangan sama ibu? Sering? Cium tangan? Anda disleding. Cium tangan ini begini. Ini hebatnya. Sekali tangan cowoknya, beleng-beleng. Gara-gara pacar, pacarnya ngodok. Adindaku sayang, kemanapun kau pergi aku akan mengikutimu. Gunung kan kudaki, lautan ku seberangi, masjid kau lewati, pret. Hei cewek, malam minggu ditelepon lah sama cowoknya. Dek, acara apa malam minggu? Nggak ada kak, ayo kita pergi lihat-lihat bulan. Di mana? Pinggir pantai, jauh sekali kau pergi lihat bulan. Di rumahmu juga bisa kau lihat bulan, tinggal buka pintu, lihat kau nampak itu. Pergi dia nenek-nenek bulan. Sampai di sana tempat rekreasi sewa villa berdua. Pergi, tinggal berdua sama cowok cewek satu kamar. Hancurlah kau. Itu kalau cowok sama cewek satu kamar, ibarat ikan kau tutup sama kucing. Oh senang kucing, gitu deh tuh cowok kalau sudah satu kamar.
Pertama dia bilang, coba lihat tanganmu dek, ih halus betul ya. Kata saya, iya dong, saya kan anak mami. Dongok bele-bele. Akhirnya apa? Ini lagi naik sini. Hah, jemari tejo mulai piknik dari wajah sampai lutut surti. Akhirnya apa? Pergi, lihat-lihat bulan. Pulang, tidak datang bulan. Makanya, ini model-model anak kurang ajar sekarang. Demi Allah, ya, demi Allah, biar kalian rajin puasa, hah? Cerdas, IP-mu 3,5, kamu ranking di sekolahmu, juara umum kau di kampus, tapi durhaka kepada orang tuamu, demi Allah, baunya surga kau tidak akan dapat. Masa yang anak-anak muda sekarang memang saya heran, ya. Tidak menghormati orang tua. Lihat anak-anak yang santun sama orang tuanya. Lihat mereka yang sukses dalam usahanya. Lihat mereka yang sukses dalam studinya. Biasanya resepnya satu, memuliakan orang tua. Maka adik-adik, kalian mau sukses, muliakan orang tua. Ini anak-anak sekolah, hormati orang tuamu. Jangan bicara lebih kasar dari orang tuamu. Dipanggil sama bapak kerasnya minta ampun. Anak-anak sekarang ini kalau bapaknya bonceng malu. Coba lihat anak-anak gadis sekarang. Kalau dibonceng itu saya tahu posisinya. Kalau di kota-kota besar itu, kalau dia dibonceng lalu begini, kayaknya biasanya tukang gojek yang bonceng. Kalau dia begini, biasanya pacarnya yang bonceng. Tapi kalau dia begini pegang besi di belakang, itu bapaknya yang bonceng. Itu model anak sekolah. Tapi bagaimana model bapak-bapak yang sudah tua? Apakah ada yang durhaka sama orang tuanya? Ini bapak-bapak yang sudah punya istri, apa ada yang durhaka sama orang tuanya? Banyak. Gimana cara mereka durhaka sama orang tuanya? Mereka lebih takut sama istrinya daripada ibunya. Pernah dengar kisahnya Sa'la Al-Qamah? Al-Qamah rajin sekali beribadah, sahabat Nabi. Ketika sakaratil maut tidak bisa syahadat dengan sempurna. Kenapa? Durhaka sama ibunya karena lebih sayang sama anaknya, sama istrinya daripada ibunya. Lebih takut sama istrinya daripada ibunya. Ada di sini bapak-bapak takut sama istrinya? Weh, ada juga orang Aceh takut sama istrinya. Banyak. Berhenti kok jadi laki-laki. Apa mau takut sama istri? Semua gaji kita dia yang ambil. Dari pagi sampai sore kita kerja, dia yang ambil hasilnya. Hah? Kita bawa duit waktu pengantin, kita yang bikin rumah, dibelikan mobil, gaji semua dia ambil. Lalu kau takut sama istrimu? Pah! Berhenti menjadi laki-laki. Saya serius. Dia ngamuk, Ustaz. Tidak apa-apa kalau dia ngamuk. Dia pecahkan piring. Kalau dia pecahkan piring, satu-satu lusin kau pecahkan. Dia pecahkan gelas, pecahkan semuanya. Kenapa? Piring, gelas, boleh dibeli. Harga diri sebagai suami tidak boleh dinyai-nyai istri. Takbir! Nah, itulah yang takut sama istrinya. Ayo. Nah, lalu Nabi menjelaskan, ya Allah, sakitnya sakaratil maut ini jangan kau timpakan kepada umatku, cukup saya saja yang menunggunya. Lalu sampailah tenggorokan Nabi di kerongkongan. Nabi berwasiat. Dengar wasiat Nabi di akhir hidup beliau. Perempuan, jaga perempuan kalian. Ini dulu yang pesankan Nabi. Jaga perempuan kalian. Alhamdulillah, perempuan-perempuan di tanah Aceh dari dulu menutup auratnya. Waktu itu belum pakai jilbab namanya. Saya nonton filmnya Cut Nyak Dien. Itu sampai berkali-kali saya nonton. Luar biasa perempuan-perempuan Aceh. Saya berdoa yang ada di tempat ini, mereka juga punya nyali dan nasionalisme seperti layaknya Cut Nyak Dien.
Wahai perempuan, kalian kata Nabi adalah tiang negara. Hancur wanita, hancur negara. Retak wanita, retak negara. Kokoh wanita, kokoh negara. Maka kalian adalah tiang-tiang negara. Maka tolong pakai jilbab, bukan sekedar tutup aurat. Ada syarat kedua yang harus dipenuhi. Apa itu? Tidak mempertontonkan lekuk-lekuk tubuh. Sekarang banyak perempuan pakai jilbab tapi sempit. Hah? Roknya sempit, bajunya sempit. Berat badan berat. Akhirnya apa? Seperti buras. Tidak tahu apa bahasanya di Aceh kalau buras. Hah? Ada itu yang dibungkus-bungkus nasi. Hah? Lontong. Nah, coba lihat lontong, sudah dibuka kulitnya masih kentara ikat-ikatnya itu. Nah, begitulah ibu-ibu yang pakai jilbab tapi sempit. Ya? Jangan, syarat perempuan pakai kudung itu pakaian, satu, tutup aurat. Dua, tidak mempertontonkan lekuk-lekuk tubuh. Maka biar kalian pakai jilbab tapi sempit, transparan, tidak memenuhi syarat. Alhamdulillah, saya tidak pernah melihat perempuan Aceh tidak pakai jilbab. Alhamdulillah. Mudah-mudahan setelah keluar, kalau kalian anak-anak gadis, ya, tinggal di Aceh, keluar ke Jawa, keluar ke luar negeri, ke Malaysia, sekolah, tetap pakai dan tutup aurat. Banyak yang saya lihat keluar dari kampungnya, hilang jilbabnya. Mati kami laki-laki. Tolong kerjasama. Kami laki-laki jaga mata. Tolong cewek jaga akhlak. Biar setengah mati kami jaga mata. Kalian gentayangan, hancur amal kami. Tidak mungkinlah saya jalan begini terus. Tabrak kita tiang listrik. Saya kalau pergi ngajar, hancur amal saya. Sebelum saya keluar, saya baca duha dulu. Saya sholat duha dulu. Saya zikir, ngaji beberapa ayat. Baru 2-3 km keluar dari rumah, hancur amal saya. Sebelah kanan, dada. Sebelah kiri, paha. Di depan kita, waduh, lebih cantik lagi. Dilihat, harap. Tidak dilihat, barang bagus. Salatullah salamullah. Bismillah wa bil hadi rasulillah wa kul alhamdulillah. Ya, kata Nabi, jaga perempuan kalian, bapak-bapak jaga anak gadis kalian. Alhamdulillah mereka pakai jilbab. Tapi yang banyak merusak anak kita sekarang, pacaran. Dan yang lebih merusak gaya pacarannya dari handphone. Bapak belikan HP anak smartphone, itu lebih gampang mereka berzina. Zinanya dengan cara apa? Video call. Ibu-ibu tahu video call? Woi, Bu. Atau ibu juga suka video call sama selingkuhannya? Hah? Video call ini yang rusak anak-anak kita. Mereka masuk di kamar. Hah? Kata cowoknya, didengar. Eh, gampang pakai headsetmu supaya tidak didengar bapakmu. Ah, pakai ya. Ya, kasih dia lidah kasih tuh. Sebenar, ya. Begitu tiap malam video call seperti itu, nge-seks melalui video tiap malam. Akhirnya akhir pekan malam Ahad dia ketemu, maka dia berzinah lah di situ. Demi Allah Bapak Ibu, biar Bapak rajin puasa Senin Kamis, tahajud tiap malam, berjamaah di masjid, tapi anaknya dia biarkan seperti itu. Bapakku ampusakum wa ahlikum. Ada orang tua dikabarkan oleh Nabi,
diperiksa puasanya baik, periksa sholatnya sempurna, periksa sedekahnya cukup, hajinya mabrur. Kata Allah, hei malaikat, persilakan orang tua itu masuk surga. Rasulullah ini Pak Haji. Begitu mau masuk dalam surga dipanggil. Ada yang teriak dari dalam neraka, Tuhan, tahan itu Pak Haji, tahan itu, tahan. Kenapa? Itu bapak saya. Hei, ada urusan apa? Saya dimasuk neraka gara-gara dia tidak peduli sama saya. Kalau saya masuk neraka, kenapa dia masuk surga? Tidakkah dia bertanggung jawab kepadamu, ya Allah? Saya adalah tanggung jawabnya kepadamu, ya Allah. Kenapa dia masuk surga? Akhirnya malaikat katakan, Paji, 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 tunggu dulu. Mau kemana buru-buru? Tunggu dulu, belum selesai. Hei, siapa itu yang berteriak? Oh, anak bungsuku, ya Allah. Kau masuk dalam neraka bersama anak. Maka ibu bapak yang punya anak gadis, yang perempuan, jaga mereka, jaga anak-anak gadis kita. Kalau dia mulai pacar-pacaran, lebih nikahkan. Kalau orang Bugis, saya tidak tahu di sini apa ada tradisi. Kalau di Bugis, namanya kawis sorok. Artinya apa? Dinikahkan dulu. Sudah nikah yang penting halal, hidup di rumah masing-masing. Kan biasa kita tidak mau nikahkan anak kita karena merasa belum ada kerja. 19 tahun suami lakinya tidak ada kerja. Ya sudah halalkan aja dulu. Nikahkan supaya kalau mereka jalan-jalan halal. Karena mereka belum punya kerja, ya sudah kau makan di rumahmu, saya makan di rumahku. Halal. Ah, kau pergilah kuliah, kau bolehlah kau cium-cium itu. Sudah karena istrimu bos halal. Ini sekarang pacaran 3 tahun. Dengar ini cewek, berhenti kau pacaran. Motor aja 1 tahun sudah lunas dicicil. Kau dipacari 4 tahun tidak nikah-nikahi. Berhenti kau. Demi Allah, kalian cewek yang paling rugi. Jangan percaya mulut laki-laki yang lagi jatuh cinta. Semua bagus-bagus, tapi demi Allah niatnya busuk. Kalau dia sayang sama kalian, suruh lamar baik-baik. Bang, kalau kalian abang sudah sayang sama saya, lamar saya terima kau 24 jam halal. Jangan pacaran lalu cowoknya bilang, betulkah kau sayang sama saya, dek? Betul. Mana buktinya? Bukti buka kancing. Kau juga cowok, jangan kasih bodoh-bodoh anaknya orang. Beli rokok aja kau belum bisa. Masih-masih laki-laki, apa itu? Sumitro, suka minta rokok. Ayo, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, jaga anak-anak gadis kita. Pak Haji, kontrol anak-anak gadis. Ya. Yang kedua, kata Nabi, jaga sholat kalian. Jaga sholatmu. Ih, perempuan paling banyak dan sholat. Kapan? Ketika haid. 3 hari belum sholat, 5 hari belum sholat. Kata suaminya, Bu, kok belum sholat? Haid, biasakan cuma 5 hari. Ini belum bersih, masih ada sedikit-sedikit. Dan suaminya, kau bohong ya? Apa bohong? Saya kasih lihat kau ya. Apa mau dikasih lihat? Beleng-beleng. Kapan lagi ibu-ibu banyak gak sholat? Kalau ada pengantin. Jilbab sakaratil maut, kuning, coklat, abu-abu, mukanya kayak dikira tembok. Ada sidonya ini bulu. Sekarang banyak perempuan palsu, hati-hati. Bulu mata panjang palsu, bibir merah palsu, pipi biru palsu, pantat gabus. Ya. Udah itu, pakai jilbab 3 lapis, 14 pentulnya, 7 jepitannya, ada kayak pohon-pohon di belakang. Tiba waktu sholat suaminya, dek, kau pergi sholat dah, sudah mau hasar kau belum sholat duhur. Apa kata istrinya, kau sadarlah bang, saya sadar saya suruh kau sholat, kau udah lihat ini jilbabku, 1 jam dipakai. Lebih sayang sama jilbabnya daripada sholatnya. Mudah-mudahan tidak ada perempuan Aceh seperti itu. Ya? Atau ada juga? Ada? Kapan laki-laki banyak nak sholat? Ah, biasanya kalau subuh-subuh ada sepak bola. Jam 2 mulai pertunjukan. Seri, perpanjangan waktu. Masih seri, adu penalti.
Begitu adu penalti, Hasan subuh. Bapak pilih mana? Hah? Pergi nonton, lewat salat subuh. Nonton, lewat salat subuh. Pergi salat subuh, lewat gol. Hanya apa? Diambil sajadah, salat depan televisi. Salat. Bapak ibu, tidak ada kejayaan bagi mereka yang tidak salat. Ustaz, kenapa hidupku susah? Saya dagang bangkrut. Saya nelayan tenggelam perahu saya. Saya bawa motor gojek, dicuri lagi motor saya. Rumah tangga bertengkar selama lama. Setiap hari saya bertengkar, Ustaz. Rumah-rumah juga kontrak-kontrak. Kok bisa begini hidup saya, Ustaz? Salah satu sebabnya Bapak tidak sholat. Kalau ada masalah rumah tangga, tidak usah cari kambing hitam. Bapak bisnis selalu susah, tidak usah cari kambing hitam. Lebih baik periksa sholat. Coba, yakin Pak, Bapak banyak masalah, pasti gara-gara Bapak sendiri tidak sholat. Dan celakanya orang tidak sholat, kalau dia miskin, susah hidupnya, ngontrak-ngontrak, tidak sholat, bukan cuma dia yang gitu, sampai anak-anaknya pun susah hidupnya. Coba lihat mereka yang baik sholatnya, selalu jamaah di masjid, insya Allah Allah berikan ketenangan hidup. Kita lihat mereka tidak kaya, tapi cukup dalam kehidupannya. Banyak orang banyak duitnya tapi tidak sholat, tapi kreditnya lebih banyak daripada hartanya. Banyak orang tidak punya, banyak orang banyak duit tapi tidak sholat, betul banyak duitnya tapi anaknya kurang ajar. Istrinya selingkuh, suaminya membalas. Banyak duitnya tapi tidak ada yang bisa dia makan. Banyak kan orang kita lihat itu duitnya miliaran, dilarang makan nasi. Apa enaknya duit 2 miliar dilarang makan nasi? Dilarang makan garam. Dilarang makan gula. Dilarang makan tahu. Dilarang makan daging. Dilarang makan ikan. Apa aja bisa dia makan? Ubi jalar. Duitnya 2 miliar cuma ubi jalar bisa dia makan. Apa enaknya? Nah itu kalau Bapak Ibu tidak sholat. Maka pelihara sholat. Saya sudah sholat Ustaz. Betul Bapak sholat tapi main-main. Kenapa main-main? Allah. Siapa ngajar sholat seperti itu? Allahu Akbar, kayak ditiup angin. Ada yang lebih parah. Allah. Nah, Bapak Ibu ketawa karena membayangkan diri sendiri kan? Ibu-ibu sholat cari duit, bukannya ingat Allah, ingat duit. Allahu Akbar. Alhamdulillah, bro. Tadi duit saya 100 ribu. Beli pulsa 50 ribu. Beli bensin 20 ribu. Mana ini 30 ribu? Allahu Akbar. Soalnya di mana saya simpan ya? Oh, sampai rakaat kedua belum dia dapat. Rakaat ketiga masih dia cari. Rakaat keempat, assalamualaikum. Oh, di bawah sadel saya simpan. Ya? Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, perbaiki sholat. Demi Allah, tidak ada kebahagiaan dan kemuliaan bagi mereka yang tidak sholat. Di akhirat kelak, ketika seluruh pengantar sudah kembali, pengantar dari alam kubur, dari kubur kita sudah kembali, maka datanglah malaikat menyodorkan 5 pertanyaan. Kalau bapak ibu baik sholat, tidak usah cemas. Begitu masuk kubur, malaikat mendanya, marabuka, siapa Tuhanmu? Bapak ibu tidak usah cemas, siapa Tuhanmu? Bapak ibu bukan bapak yang jawab. Begitu malaikat bertanya, siapa Tuhanmu? Marabuka. Sholat kita berkata, dan saat kau mundur, waktu kau hidup kau rajin pelihara sholatmu, sekarang saya yang jaga kamu. Sholat kita akan menjawab, Allahu Akbar. Diulang sama malaikat, marabuka, siapa Tuhanmu? Sholat menjawab, Allahu Akbar. Uy, mungkar. Ih, hebat, betul ini orang. Ditanya lagi, man nabiyuka, siapa nabimu? Sholat kita menjawab lagi, ashadu Allah ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Malaikat mungkar geleng kepala. Ih, hebat ini, bangsa Aceh ini. Akhirnya mungkar kata, kir, kau maju nakir. Kau yang tanya, dia bilang mungkar, sedangkan kau mundur, apalagi saya cuma pendamping.
Munkar Nakir tidak melanjutkan pertanyaan 3, 4, 5. Dia naik melapor ke Rasulullah, "Ya Allah, ada hambamu mati." Saya tanya, "Marra buka?" Dia jawab, "Allahu Akbar." Allah menjawab, bukan dia yang jawab, tapi malaikat, tapi solatnya yang jawab. Karena dia baik solatnya, maka tidurkan dia menunggu hari kiamat seperti tidurnya pengantin baru. Masih ingat waktu pengantin baru, Pak? Nyaman kan? Waktu pengantin baru apa kita bilang? Kenapa lama? Cepat betul pagi. Itu kalau baik solatnya. Tapi kalau tidak beres solatnya, hari Jumat saja solatnya, bukan hanya hari Jumat, itu pun Jumatnya paling terlambat datang, paling cepat pulang. Hatib khutbah dia tidur, pulang ambil sendalnya orang. Datanglah malaikat tanya, "Marra buka, siapa Tuhanmu?" Langsung kaget, "Tunggu dulu, orang baru datang." Malaikat pun dia debat, tanya lagi sana, "Marra buka, siapa Tuhanmu?" Kaget, langsung dia, "Ketuhanan yang Maha Esa." Langsung dibangkas berdebat. Ini bangsa Indonesia yang beres Pancasilanya tapi tidak beres solatnya. Karena dia tidak beres solatnya, tidurkan dia seperti tersiksanya tidur orang sakit gigi. Demi Allah, maulid ini tidak ada gunanya kalau bapak pulang tidak solat. Demi Allah, apa susahnya solat? Tolong anak muda, apa alasanmu kau tidak solat? Kau bilanglah. Apa? "Ustaz, saya tidak tahu bacaan solat. Sejak kecil sampai sekarang saya tidak pernah menghafal bacaan solat." "Wala ta'yasu min rawqillah." Jangan kau putus asa, kata Allah. Kalau kau tidak tahu hafal-hafal solat, datang berjamaah di masjid. Asal salat jamaah. Kalau imam sudah baca, makmum sudah diwakili. Bapak diam saja, seluruh bacaan imam yang wakili. Selesai. Bapak amin saja baca. Amin. Diam lagi. Rakaat kedua. Amin. Sudah sah. Yang ketawa, saya seluruh sini. Apa lagi? Ayo. "Ustaz, saya sakit, Ustaz." "Bapak salah, silakan sakit. Saya tidak bisa berdiri, duduk." Coba lihat, solat duduk. Anggaplah saya lagi duduk. Allahu Akbar. Ruku, Allahu Akbar. Kepala digoyangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kalau ruku. Kalau sujud, bukan cuma kepala goyang, badan ikut ditundukkan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Selesai. "Saya tidak bisa duduk, Ustaz." "Baring." Silakan, anggaplah saya lagi baring. Allahu Akbar. Kepala sudah tidak bergerak, tinggal tangan. Salat baring namanya. "Saya pun tidak bisa seperti itu, Ustaz." Salat pakai isyarat. Mana namanya salat pakai isyarat? Tinggal lagi matanya nih gerak-gerakkan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu salat pakai isyarat. "Tidak bisa juga, Ustaz." Salat dalam hati. Mana disebut salat dalam hati? Mulai takbir sampai salam, seluruh bacaan-bacaan salat dibaca dalam hati. Lagi ruku, bayangkan lagi ruku. Pejamkan mata, bayangkan ruku. Baca doa ruku. Bayangkan lagi sujud, baca doa sujud. Bayangkan lagi tahayat, baca tahayat. Salat dalam hati. "Tidak bisa salat dalam hati, Ustaz." Gampang, ambil kain putih, bungkus, bawa di kubur. Apa lagi alasan? Tidak ada. "Saya sariawan, Ustaz." Ya sudahlah, kau salat sariawan. Allah tahu ibu lagi sakit gigi. "Ustaz, saya nelayan, Ustaz. Saya di tengah laut, Ustaz. Baju saya kotor." Bapak, Allah tahu bapak lagi di tengah laut, tak mungkin pulang lagi ganti baju. Pakai baju yang kita pakai. "Saya tidak tahu kiblat, Ustaz." Cari matahari. Di sana matahari terbenam. Hadap ke sana. Sudah. Tiba-tiba lagi sholat di perahu, goyang perahu. Tidak usah aku goyang-goyang juga begini. Apa lagi? Tidak ada alasan. Boleh tidak sholat? Satu, belum balik. Ibu-ibu belum pernah haid, boleh tidak sholat. Bapak-bapak belum pernah mimpi basah, boleh. Adik-adik yang suka, aku sudah balik. Ada yang tanya saya, "Ustaz, bagaimana hukumnya mimpi basah di siang hari anak muda? Sah tidak puasanya?" Sah. Ya, dengan catatan begitu kalian bangun langsung pergi mandi. Ya, kalau mimpi basah siang hari, kalau mimpi. Kalau kok kreatif sendiri batal. Makanya kau menikah cepat. Yuk, apa saudara-saudara sekalian? Jaga sholat kalian. Yang ketiga, kata Nabi,
ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Begitu cintanya Nabi kepada kita. Akhir hidup beliau, beliau tidak sebut Khadijah istri beliau, tidak. Beliau tidak sebut Fatimah anak beliau, tidak. Beliau tidak sebut cucu beliau Hasan Hussein. Siapa yang disebut Nabi? Ummati, 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 umatku, umatku, karena cintanya. Nah, sekarang bagaimana kita kalau kita cinta kepada Nabi? Maka pertama, begitu cinta kepada Nabi, satu, amalkan sunnah-sunnahnya. Sunnah apa yang paling dianjurkan oleh Nabi? Sholat berjamaah. Alhamdulillah di Banda Aceh ini, di mana-mana saja masjid ramai kalau subuh. Luar biasa. Penuh masjid Pak kalau jamaah, apalagi kalau subuh. Penuh sampai di luar, tidak ada di dalam. Dalam masjid orang tua yang sudah buka sakaratul maut, lomba batuk. Nah, itu orang tua aja kalau subuh-subuh. Tidak ada semua subuh, bau minyak angin, bau minyak tawang. Tidak ada anak muda dalam masjid. Datanglah sholat jamaah. Kenapa orang malas sholat jamaah di masjid? Kata Nabi, satu, karena dia tidak tahu pahalanya. Tahu pahala berjamaah, adik-adik? Kalau adik ke masjid, itu ada menara. Ke masjid, wudhu dulu, lalu ke masjid, kata Nabi, melangkah kaki kananmu, satu pahala. Melangkah kaki kiri, gugur dosa kecil. Jadi kalau rumah, 300 meter ke masjid, PP, 600 meter. Berapa langkah kaki, berapa pahala, berapa dosa yang didapat. Apalagi kalau bapak jalan begini, wih, lambung sampai, wih, banyak sekali pahalanya. Ustaz, bagaimana kalau di mobil? Alhamdulillah, 4 rodanya dikali 4. Apalagi pahala orang datang berjamaah ke masjid. Seluruh materi yang kita lewati, pagar, tembok, dinding, aspal akan jadi saksi. Dia akan berkata, ya Allah, jangan masukkan dia neraka, masukkan dia surga, saya saksinya. Tanggal 9 Februari dia datang berjamaah sholat. Itulah sebabnya Nabi menganjurkan ketika ke masjid lain jalannya, ketika pulang lain pula jalannya. Dan yang ketiga, keutamaan berjamaah. Kalau hujan, basah baju, atau gerimis, basah bajunya, baju yang basah itu akan melindungi kita dari sentuhan api neraka. Dan juga salah paham, mentah-mentah sudah dengar begini, dia tunggu hujan keras. Begitu hujan keras baru dia lewat. Oh, ini beleng-beleng. Apa lagi? Keutamaan berjamaah, ini yang paling sering kita dengar. Lipat 27 kali. Artinya apa? Satu kali sholat jamaah di masjid, 27 kali sholat di rumah baru sama pahalanya. Apalagi sholat berjamaah di masjid keutamaannya. Di masjid ada yang disebut doa bersama. Barangkali kita mau berdoa tapi tidak tahu caranya. Barangkali kita mau berdoa tapi banyak dosa. Tapi di masjid yang mimpin doa, alim ulama, soleh, ada anak yatim piatu, fakir miskin teraniaya, imamnya mimpin doa, anak-anak yatim di belakang ucapkan amin, maka semua doa dalam masjid dikabulkan Allah. Ayo, datang berjamaah di masjid. Apalagi keutamaan berjamaah di masjid. Di masjid, insya Allah lebih khusyuk. Beda kalau di rumah, banyak gangguan. Kita lagi sholat, anak mutar lagu. Kita lagi sholat, tiba-tiba kucing lewat. Dan ikan tidak ditutup. Pasti stres. Habis ikan. Terpaksa dia baca, Kulau subra binas. Malikin nas. Ilahin nas. Nah itu bukan sholat, mengusir kucing. Dan berikutnya, kenapa orang malas ke masjid? Karena dia tidak lihat pahalanya. Coba kalau wakil bupati mengumumkan di sini, siapa yang datang berjamaah di masjid, maka diberikan pulsa 200.000, beras 50 kilo. Saya yakin sholat subuh jam 4, setengah 3 sudah penuh masjid. Kenapa dia lihat pahalanya? Maka saudara-saudaraku, datang berjamaah di masjid. Banyak kemuliaan yang kita dapat. Penyebab yang ketiga orang malas ke masjid, manajemen masjid tidak bagus. Saya tidak tahu kalau di Banda Aceh. Sekarang banyak masjid senang, saldo kas 100 juta. Bangga panitianya kalau saldo kasnya 100 juta. Salah. Jangan simpan duitnya orang. Kalau simpan uangnya orang di masjid, maka demi Allah kalian bertanggung jawab kenapa amalnya orang tidak jalan.
yang 100 juta jadikan keran air, jadikan AC, jadikan kipas, jadikan makanan panganan pagi atau buka bersama ketika Senin dan Kamis. Jangan simpan di saldo. Ketika saldo disimpan, maka jalan amalnya orang terhambat. Kamanya amal jariah kalau dia jadi tegel, amal jariah kalau dia menjadi dinding, amal jariah kalau dia menjadi lampu. Tapi kalau dia hanya jadi saldo, tidak ada amal yang didapat. Maka kalian yang bertanggung jawab, yang pegang duit-duit masjid, hati-hati. Ini saldo kah 100 juta? Kita mau kencing dan airnya. Masih baik kalau kencing, Pak. Masih bisa kita kasihkan. Selesai. Masih bisa kita pakai kipas angin. Anu, anak muda, jangan kasih lihat ibu-ibu. Ini. Kalau kalian pergi jalan, tidak ada air, ambil daun 3 lembar. Daun 3 lembar. Gimana caranya? Begini, jangan kasih lihat ibu-ibu. Gini cara bersihkannya. Gosok ke bawah. Satu. Ambil lagi daun kedua, gosok ke atas. Ambil lagi daun ketiga, gosok lagi ke bawah. Jangan begini, bos. Tambah kotor kalau kau kasih begini. Tapi hati-hati. Sebelum kau pakai itu daun, periksa baik-baik. Siapa tahu ada ulat gatal lah. Jangan ketawa, ibu. Ini usah laki-laki. Ya. Kalau kencing masjid, Pak, masih aman kalau tidak dapat air. Tapi kalau yang kuning, saya pernah buru-buru pergi ceramah, mencret. Saya bilang sama sopir, kasih singgah saya dulu. Tinggallah saya. Selesai. Tidak ada airnya. Mati. Banyak juga. Tidak ada. Terpaksa kita keluar begini. Kan repot. Siapa yang tanggung dosanya? Pengurus masjid. Ya, yang kedua, orang malas ke masjid, manajemen masjid tidak bagus. Ada masjid saya bikin di kampung saya, nyaman, betul-betul kecil, ber-AC, depannya ada kolam, ada ikannya banyak, sampai 10.000. Nyaman, imamnya penghafal Quran, yang bersihkan kita gaji layaknya pegawai negeri. Orang penuh datang ke masjid, kenapa? Mereka nyaman, sound sistemnya baik, penceramahnya profesional. Orang datang ke masjid, kenapa merasa nyaman di masjid? Ini tidak, karpetnya sudah 7 kali lebaran tidak pernah diganti. Begitu kita sujud, tai cicak didapat. Ada pula pasir, baunya tidak jelas. Lebih bau daripada bau ketek. Sound sistemnya, story. Begitu angka takbir, Allah. Kita mau perbaiki, sudah takbir terpaksa ditahanlah sampai selesai sholat. Penceramahnya mulai salam pertama sampai terakhir neraka jadi cerita. Kalian dibakar, dibanting, ditusuk pantatmu, keluar di lidahmu, dikuti, tusuk 2 matamu. Apa yang anak muda, tidak usah ke masjid, kita takut-takut itu. Dapat lagi imam yang membalik-balik sunnah Nabi. Nabi katakan kalau kau jadi imam, ringkaskan bacaan solatmu. Ini jadi imam, mulai takbir sudah mulai lama. Tidak langkah tapi selesai. Kata Nabi kalau kau jadi imam, ringkaskan bacaan solatmu. Kenapa? Karena di belakang macam-macam. Ada anak muda yang tidak bisa tahan lama-lama. Ada ibu-ibu berangkali yang sekali kentut. Ada bapak-bapak yang rematik. Bayangkan kalau bapak-bapak rematik di depan dia baca yang panjang-panjang, kau siksa orang tua. Barangkali ada satpol PP pakai sepatu baru, dia lupa simpan baik-baik. Ih, sudah sepatu saya ini. Apa betul ini Pak Imam? Ih, sudah sepatu saya. Yang kedua kata Nabi, kalau kau jadi imam, baca yang umumnya orang hafal. Tujuannya apa? Supaya orang bisa khusyuk. Coba kalau imam membaca Qul Huwallah, anak-anak pun ikut. Kenapa? Dia hafal. Dia sambil lari-lari. Tapi begitu imam membaca surah Al-Baqarah ayat 10-111, dia khusyuk dengan bacanya, kita khusyuk dengan hayalan. Kita mau ikut, tidak dihafal. Kita mau ruku, belum selesai. Terpaksa dibacalah pengumuman masjid di dinding. Keadaan keuangan masjid belum berubah. Pengeluaran
pemasukan, bayar listrik. Sudah dibaca satu tripleks, belum selesai imam, dibaca lagi kalender. Persatuan Guru Republik Indonesia, Tabang Kota Bulu. Belum selesai juga imam, dibaca lagi Tengku Rapli, calon DPR RI nomor 3. Semua dibaca. Siapa yang salah? Siapa salah? Imam. Maka imam itu harus hati-hati. Milihnya tidak boleh sembarang. 2020 di kota, di Provinsi Banda Aceh ini, saya dengar ada beberapa kabupaten yang akan pilkada. Hati-hati milih imam. Jangan milih imam karena kalian disogok. Jangan milih imam karena kalian satu partai. Jangan milih imam karena keluargamu. Jangan milih imam karena sekampungmu. Tapi pilih imam yang betul-betul mencintai rakyatnya dan hanya takut kepada Allah. Banda Aceh, rakyatnya yang menentukan bisa maju atau tidak. Kalau selalu masih senang disogok-disogok-sogok pilih pemimpin, maka terpilih pemimpin yang bukan untuk mensejahterakan rakyat, tapi pada akhirnya pemimpin itu masuk KPK. Penjara karena korupsi. Tapi hati-hati milih imam. Ya, lihat, kalau imam salah, salah jamaah. Saya punya pengalaman. Waktu saya kecil di kampung, SMP, sujudlah kita. Nah, apalah menuntunin imam sujud. Sudah hampir 2 menit, belum selesai. Ada kawan saya yang datang, diangkat kepalanya. Langsung teriak, "Woi, hilang imam." Ternyata imam keluar dari pintu depan. Mantas lama tidak muncul-muncul. Selesai bubar sholat. Begitu selesai sholat, ditanya, "Pak imam, kenapa kau tinggalkan saf?" Dia bilang, "Saya kentut, nak." Lain kali kalau kentut, kasih bangun dulu kita supaya dilihat kau keluar. Apa katanya? "Saya sengaja, malu saya kau lihat." Siapa yang salah? Siapa yang salah? Imam. Maka hati-hati milih imam. Begitu juga makmum. Makmum jadi masyarakat, jangan gampang terhasut. Pelihara kerukunan. Jadi makmum, coba lihat. Kalau kita berjamaah, mau sukunya apa, bahasanya apa, satu bahasa ketika kita sholat. Mau datang dari mana, satu arahnya. Arah kemana? Kiblat. Orang masjid tidak bisa, yang dari kanan menghadap ke kanan. Yang dari kiri pintu masjid menghadap ke kiri. Yang dari belakang masjid menghadap ke kiri. Akhirnya apa? Ketika ruku kan tabrakan. Allah, pantatmu belakang. Tapi kalau dalam masjid semua arah sama. Dari pintu kanan arah kiblat, dari pintu kiri arah kiblat, dari pintu belakang arah kiblat. Begitu juga bahasa kita ketika sholat. Menjadi jamaah tidak boleh sembarang baca. Harus sama ikut pemerintah, taat kepada pemerintah kita. Coba lihat imam. Bayangkan bagaimana kacaunya salat jamaah kalau masing-masing jamaah di belakang umat pakai bahasa masing-masing. Menjadi imam orang Arab. Allahu Akbar. Makmum datang orang Bugis. Kungalau ta'ala malupu. Datang orang Padang jadi makmum. Allah nan gadam. Datang orang Kalimantan Banjarmasin. Allah banal bujur. Terakhir anak Betawi dari Jakarta pakai bahasa Daun. Allah gede banget segitu loh. Kacau sholat. Begitu juga ketika sholat. Kita sholat tidak boleh mengganggu orang yang ada di samping kita. Banyak juga orang sholat jadi makmum, kayak dia saja penghuni surga sendiri di dalam. Kayak dia yang paling alim, mulai takdir dia ganggu kita, kayak dia menggigit telinga kita. Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Santai mas bro, santai. Ada lagi tuh kakinya kita kasih pindah, ya kasih pindah lagi dari jendela. Kasih pindah, kasih pindah lagi, kasih pindah, kasih. Saya jengkel sehingga begini. Selesai sholat, kenapa ninja kakiku? Satu ganggu saya. Kenapa kau ini? Kakiku baik, saya kasih pindah, kau kasih pindah lah. Ini supaya sap rapat Ustaz. Kalau sap mau rapat, bukan kaki kau kasih rapat. Tapi apa? Bahu dan siku. Ini bisa, siku, mana orang sholat begini? Tapi kaki, bisa jadi sekakimu rapat, sapu terendang. Ini artinya, jadi makmum, jadi masyarakat,
jangan terprovokasi. Apalagi sekarang musim hoax, banyak orang menyebarkan fitnah. Hati-hati, dekat pilkada biasanya banyak orang menyebarkan berita-berita kebencian, hoax. Orang jadi bupati, orang jadi wali kota, kalian menyebar hoax, masuk penjara. Dan tidak mungkin dia datang membesukmu ketika kau sudah dalam penjara. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, karena waktu yang sangat terbatas dan saya pun kurang sehat badan, ini saja tausiah kita. Mudah-mudahan ada manfaat. Sebelum saya akhiri, terima kasih bapak ibu sekalian. Saya sangka ini tidak ada orang datang yang mendengar ceramah saya, karena saya orang Bugis. Ternyata orang Aceh senang juga. Tapi ternyata saya diberitahu sama panitia, tahun lalu saja Ustaz subuh masih ramai jamaah di sini. Alhamdulillah. Hati-hati di jalan, jangan pulang bersama bukan muhrim, karena setan akan menggodamu sepanjang jalan. Terima kasih atas kehadiran bapak ibu sekalian. Lalu kalau masih mau dengar ceramah saya, silakan nonton Tabligh Akbar Dam Indonesia TV One setiap hari Sabtu atau Ahad pukul 12.30 sampai selesai. Atau ambil HP, buka aplikasi YouTube, tulis nama saya Dasat Latif, keluarlah ceramah saya yang ribuan itu. Sudah itu jangan lupa kasih tanda begini, like and share, subbreaker. Jadi kasih begini ya. Kalau kasih begini dicari komunikasi pencabut nyawa. Masa ceramah kok kasih begini? Memangnya ini lagu dangdut? Ya. Nah ibu bapak, saudara-saudara sekalian, terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nun wal kalam ya misrun. Billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi. Berdoa. Ayo sebelum kita tinggalkan ibu, kita berdoa dulu ya. Ayo kita awali dengan mengirimkan suratul Fatihah untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasihan dan keutamannya kita ikhlaskan untuk orang tua kita masing-masing. Al-Fatihah. Amin. Alhamdulillah, syaitanur rajim, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al akhya'i minhum wal amwat innaka sami'un karimun mujibud da'wat wa kadiyal hajat. Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al akhya'i minhum wal amwat innaka sami'un karimun mujibud da'wat wa kadiyal hajat. Allahumma ghafir lana, Allahumma ghafir lana, Allahumma ghafir lana wal walidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana la tusik kulubana ba'da isyaritana wa hablana min ladunka rahmah innaka antal wahhab, innaka antal wahhab, innaka antal wahhab. Rabbana atina fi dunia hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.